Oke. Dapat berlian, guys. Cepat, 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 cepat. Oh, tidak. Hey. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Stefan Sandy, dan pada kali ini teman-teman, gue akan coba untuk mainkan di game level 3 di bagian ke-8. Langsung saja guys, kita akan langsung mainkan di Adventure. Opening yang wajib itu. Nah, di sini harusnya dia bisa terbang ya, setahu gue ya. Gue lupa sih guys. Jadi kayak atletik, cuman dia di bagian air. Setahu gue sih gitu ya. Kita akan coba pakai yang ini guys, untuk kontennya ya. Oke, di sini gue pasang ini matahari wajib banget. Kita butuh matahari di sini, kita pakai ini saja. Oke. Oh, kita butuh walnut ya, tapi ya. Nah, harusnya tanaman yang ini kita nggak perlu guys, tapi yang ini OP banget sih, tapi masih kurang OP-nya guys. Jadi kita pakai yang walnut saja guys, oke? Kita akan lihat guys. Oke, di sini kita akan masuk langsung tanaman matahari. Seperti biasa kita pakai teori 2-3-1, yaitu 2-nya untuk resource, 3-nya untuk attack, dan 1-nya untuk defense. Di sini kita akan coba lihat langsung. Di sini tanam langsung. Oke, apakah ada zombie masuk? Kita lihat guys. Oke, zombie sudah masuk. Zombies are coming. Kita akan coba langsung di sini. Kita akan langsung masang di bagian di bawah sini. Dan kita tunggu guys. Zombinya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 kali guys. Jadi kita harus siapin sekiranya 10 ya, atau jaraknya itu sekitar 3 petak untuk mengalahkan zombie ini guys. Ya oke, jadi sini pas di sini ya hasilnya, KO-nya sekitar di sini ya, terus ini ya zombinya. Nah, sesuai dengan prediksi gua guys, dia akan matiin sekitar di sini. Nah, di sini kita bakal tunggu lagi. Kayaknya gue bakal pasang sekitar sini dulu ya. Nah, nanti gue bakal coba guys pasang yang api guys di sekitar sini guys. Oke, di sini kita bakal kumpulkan lagi untuk satu lagi. Ayo, come on. Yes, dapat. Nah, sana waktunya kita farming. Sini kita bakal coba untuk pakai ini di sini tanaman matahari dan walnutnya muncul ya. Kita bakal pakai walnut di sini guys. Nah, walnutnya enakan termana ya? Sini kali ya. Jadi kita pakai dua aja ini. Terus nanti kita bakal pakai yang api. Nah, tapi guys kalau pakai yang api itu, jadi kita bakal pakai yang api di sini supaya yang es itu nggak kena guys. Nah, di sini harusnya gue udah pasang yang ini di sini. Ini matahari. Ayo, come on, come on, come on. Di sini bulan. Di sini pasang ini, pasang matahari. Di sini pasang pea shooter. Oke. Masih nice. Nah, di sini harusnya gue pasang walnut ya guys. Oke, kita tunggu saja. Di sini kita pasang matahari, kita pasang ini. Lalu kita pasang walnut di sini. Ah, salah guys. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu aja, nggak apa-apa. Oke, di sini kita bakal siapin di sini ya walnut ya. Gue takut tadi yang bisa loncat guys. Nah, oke. Nah, nanti gue bakal coba guys untuk pakai yang api ini guys. Kita bakal coba. Oke. dapat belian guys, 1000 dolar. Oh my god. Oke, di sini sepertinya buruk bung. Di sini kayak gue pakai yang ini. Di sini gue taruh sini. Sepanjang yang bisa double. Oke, aman. Untunglah saja. Nah, di sini kayaknya nanti gue bakal pakai yang es untuk di depan sini. Kita bakal coba lihat. Nah, di sini gue bakal pakai api guys. Di sini guys, lihat guys. Push. Berubah jadi api, kebakar. Boom. Langsung hilang guys. Oke, di sini ada sih yang bisa terbang guys. Cepet 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 cepet. Oh tidak. Hey. Curang banget ya. Oke, di sini kita pasang ini. Ah, tebal juga ya. Gua kira enteng loh. Oh tidak. Oh tidak tidak. Tidak tidak. Oke, di sini kita bakal coba pasang ini. Pasang yang api guys. Tapi tunggu dulu. Kita bakal pasang yang ini dulu guys. Oke, abis itu kita bakal pasang yang api guys di sini guys. Kita lihat betapa sakitnya si api ini guys. Bung, 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 dia langsung. Kayaknya berguna juga yang api ya. Jadi kita bakal pakai yang api guys di sini guys. Nah, di sini guys, gue mau review guys. Di sini gue mau bilang kalau kita pakai yang es di sini guys, es udah bakal jadi yang normal guys. Jadi itu jelek banget guys. Nah, yang es itu bakal menjadi normal. Jadi kita mesti ubah dulu di sini. Kita bakal ubah nanti yang si three shooter. Jadi kita bakal pakai esnya itu di depan si api supaya esnya ini nggak kena api dan esnya itu tetap normal guys. Oke, dan sini kita akan ganti guys. Bung 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 bung. Kebakar langsung hilang. Oke, di sini kita bakal pasang api di sini. Push. Oke, nice job. Di sini gue pasang api juga. Nah, di sini, wah, sudah lengkap bung. Nah, di sini gue pasang api juga di sini. Kita lihat nih guys, pertarungan melawan api. Boom, hilang langsung. Oke, kita lihat lagi. Sini gue pasang api nih. Hilang langsung guys. Lihat guys. Tutup dua. Oke, di sini kayaknya gue pasang yang 3 lagi ya. Oh, kita dapat guys. Tanaman yang paling penting banget nih ya, yang wajib banget kalian punya guys, ini guys tanamannya guys, Evidati Walnut. Jadi sini nanti gue bakal ganti yang walnut kecil itu ya. Kita bakal ganti walnut yang gede ini, dan kita akan coba ganti ini dan jalapeno harusnya. Jalapeno. Kalau kita butuh yang api, kita butuh yang repeater. Ini, dan ini. Nah, harusnya ini cukup guys, ini udah mantep banget. Tapi kayak gue akan lanjut kembali di episode selanjutnya guys, untuk mainkan game ini lagi guys, dimana ini sudah mulai susah. Dan kita akan sudah masuk di bagian 39 yang merupakan stage paling terakhir di bagian air ini guys. Oke guys, thank you sudah video ini. Jangan lupa senyum and see you next time di video selanjutnya. Dadah. Fill me up with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame.